Diduga akibat dikuyur hujan terus-menerus, puluhan makam di TPU Medang pada Gedangan Kabupaten Tangerang Banten rusak parah. Rusaknya makam-makam tersebut lantaran tanahnya amplas setelah mengalami penurunan usai diterjang air hujan. Puluhan makam di tempat pemakaman umum Carang Pulang Pagedangan Kabupaten Tangerang ditemukan dalam kondisi rusak. Tanah makam yang mengalami penurunan akibat diguyur hujan terus-menerus sejak Selasa malam membuat tanah makam amblas sedalam 60 cm. Petugas perawat makam mengatakan sedikitnya ada 25 makam yang mengalami kerusakan. 5 di antaranya rusak berat lantaran tanahnya amblas. Seharian hujan, jadi ini makam kan udah pada lama, jadi pada ambruk hujan semua itu tiap hari. Ya sekitar 20 lebihan lah, saya harus nunggu ahli warisnya dulu. Untuk mencegah kerusakan makam semakin parah, beberapa petugas mencoba merapikan kembali batu nisan dan bangunan makam yang rusak. Petugas juga menunggu kedatangan ahli waris untuk melihat kondisi makam, sekaligus memperbaiki makam secara permanen. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan.